tambak depan kereta Shinkansen. Bisa dilihat. Wow. Panik guys, panik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di video kali ini saya akan naik kereta super cepat ke Shinkansen dengan tujuan perjalanan ke Tokyo. Gimana perjalanannya? Mari kita simak terus di video kali ini. Gaskan. Kita akan berangkat jam 18.25. Kurang lengkap rasanya jika tidak menjajal kecepatan kereta Shinkansen saat mengunjungi ke Jepang. Shinkansen merupakan salah satu mode transportasi umum andalan di Jepang. Salah satu pengalaman yang harus traveler coba saat traveling ke Jepang adalah naik Shinkansen. Inilah kereta peluru yang bisa melesat dengan kecepatan 300 km per jam dan menjadi salah satu kereta tercepat di dunia. Selama lebih dari 50 tahun beroperasinya Shinkansen dengan mengangkut lebih dari 10 miliar penumpang, Shinkansen tidak pernah mengalami satupun kecelakaan seperti anjlok atau tabrakan, sehingga tidak memiliki catatan cedera atau kematian pada penumpang. Jika gempa terjadi, Shinkansen telah dilengkapi alat deteksi canggih yang akan memberhentikan kereta seketika. Mengenal sejarah Shinkansen, Shinkansen sebagai kereta tercepat di Jepang, bahkan dunia, memiliki sejarah yang sangat menarik. Kereta peluru ini mulai beroperasi secara umum pada tahun 1964 lalu, tepatnya pada awal Oktober. Jalur utama yang dilalui kereta peluru ini adalah Tokyo-Osaka dengan jalur terusan dari stasiun Tokyo. Pada tahun 1930, Jepang sudah merencanakan pembuatan kereta dengan sentuhan teknologi yang menggantikan kereta uap. Pembuatan kereta super cepat ini kemudian diwujudkan di tahun 1959 dan diperkenalkan secara umum pada tahun 1964. Kereta peluru ini disebut sebagai kebangkitan negeri matahari terbit ini setelah mengalami kemunduran pasca Perang Dunia II. Nomor seri untuk kereta peluru pertama ini adalah serinya 0, yang kemudian produksinya semakin banyak hingga tahun 1985 ada sekitar 100 kereta peluru yang beroperasi ditandai dengan nomor seri 100. Selain dalam negeri, kereta ini juga diekspor ke luar negeri seperti Cina, Prancis, Jerman, Taiwan, Amerika Serikat hingga India. Jadi seperti ini guys, tambak depan kereta Shinkansen. Bisa dilihat seperti peluru.
apa di sini? Gedung Stasiun Marunouchi atau Marunouchi Station Building mempunyai peran utama dalam rencana Tokyo Station City. Meskipun sangat terkenal di antara penduduk pada saat itu, bangunan yang dibangun pada tahun 1914 ini hancur ketika Perang Dunia Kedua. Karena keadaan keuangan pada saat itu, bangunan ini tidak dapat direkonstruksi setelah Perang Dunia II berakhir. Pada tahun 2007, restorasi eksterior batu bata akhirnya dimulai. Pembangunan kembali gedung ini tidak mengikuti bentuk awalnya. Tetapi, arsitektur gedung baru ini adalah campuran dari gaya tradisional dan modern. Atap kubah baru ini bertinggi 35 meter dan sangat mengesankan dari luar dan di dalam. Kubah ini memberi atmosfer yang luar biasa. Sekarang kita pulang ke rumah langsung. Kita mau beli tiket kereta Shinkansen. Please select a section for the basic fare ticket. Kita akan pulang guys, kita beli tiket pulang. Sekarang kita mau pulang sini guys, kita masukin tiketnya sini. Mas Tega, gimana ga? Tunggu sini. Kita pulang. Ini guys. Oh,
bisa. Kalau bisa. Ternyata salah masukin tiket. Bisa ini tiketnya, bukan ini guys. Gak bisa. Gak bisa masuk. Panik guys, panik. Alhamdulillah, sudah sampai di Mas. Jasa video dari saya, dan kalian semua terhibur dengan video saya. Ya, jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya. Dan untuk jangan lupa tinggalkan komen untuk membangun video-video yang saya upload agar saya lebih semangat lagi untuk berkarya. Ya, Jasa Kumero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Arigato. Bye-bye.